Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno bertemu dengan Wakil Menteri Bidang Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan, Yong Mancho, di Seoul. Pertemuan tersebut untuk mempererat hubungan kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Di antaranya membuka penerbangan langsung dari Korea ke Denpasar dan ke Jakarta, serta ke kota-kota lainnya. Selain itu juga dibahas peningkatan program pertukaran pelajar, beasiswa atau kursus bagi mahasiswa Politeknik Pariwisata, pegawai asal Indonesia, serta program magang bagi mahasiswa. Sementara itu, dalam kunjungan ke Korea Selatan, Menparekraf Sandiaga Uno juga bertemu dengan CEO CG Entertainment and Merchandising, Ko Chang-gun, untuk mendorong industri film dan musik nasional. Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga memberikan tawaran kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan CG Entertainment. Mengingat seluruh lini bisnis CG Entertainment merupakan bagian dari subsektor ekonomi kreatif, antara lain TV show, film, musik, konten digital, seni pertunjukan hingga animasi. Tim Liputan iNews melaporkan.